Rabu 20 September 2023, bertempat di ruang pola kantor Bupati Bungo, Wabub Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri workshop tentang pengelolaan keuangan dana desa bersama dengan seluruh kepala desa atau RIO se-Kabupaten Bungo. Selain Wakil Bupati Bungo, juga hadir anggota DPD RI, para OPD, serta seluruh Datuk RIO dan Datin se-Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Bungo menyampaikan, hari ini, ia hadir di ruangan pola kantor Dinas Bupati Bungo pada kegiatan workshop tentang pengelolaan keuangan dana desa dan sosialisasi SIKEUDES yang diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Bungo. Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini mampu memberikan arah kepada pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana desa. Untuk kegiatan ini berlangsung hanya satu hari saja. Hari ini dilaksanakan kegiatan workshop sosialisasi pengelolaan keuangan yang berbasis SIKEUDES. Nah, tadi menghadirkan Ketua Komite 4 DPD RI, Ibu Elviana, dan juga Kepala Perwakilan BPKP Jambi, Pak Suhud Cahyadi. Juga tadi dihadiri langsung oleh Datuk RIO Datin se-Kabupaten Bungo. Kita berharap lewat acara ini betul-betul dimanfaatkan Datuk RIO untuk belajar. Karena hari ini dalam konteks pengelolaan keuangan daerah atau dusun, hari ini memang betul-betul harus dilaksanakan secara transparan juga anggota baru. Dan kita tidak ingin kita bisa menambah orang. Karena data dari KPK menyebutkan sejak tahun 2012 sampai 2021 ada sebanyak 686 oknum kepala desa se-Indonesia yang harus berurusan dengan hukum. Nah, kami di Pemda Bungo berkomitmen untuk terus melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan juga pemantauan agar Datuk RIO kami di Bungo semuanya aman secara hukum. Karena itu perlu terus diberikan advice kepada mereka agar mereka semua dalam mengelola keuangan dusun betul-betul mengacu pada regulasi yang ada. Undang-undang sampai ke peraturan bupati juga peraturan dusun. Itu yang kami sampaikan kepada mereka. Sehingga harapan kita sekali lagi, pengelolaan keuangan seluruh dusun di Bungo ini satu persatu terus semuanya berlangsung dengan baik dan membawa maslahat buat masyarakat dusun. Muara Bungo, Taufik Iskandar, Bungo TV.